Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang lagi di channel aku, di channel Latin Miracle. Hari ini kita mau seru-seruan lagi ya, Seng ya. Hari ini kita mau diem di tempat ini, di Transmart Carrefour selama 24 jam. Pokoknya seharian penuh, sampai siang malam ini pokoknya guys. Tapi kita baru masuk, aku menemukan sesuatu guys. Aku menemukan botol gin. Nih guys, ini tinggal digosok-gosok, dipanas nggak sih? Panas aja. Nyala dia guys, nyala dia. Wow, ini tinggal digosok-gosok keluar jinnya. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan apa aja yang ada di dalam supermarket ini di Transmart Carrefour terlengkap termurah guys, ya klik tombol like-nya dan subscribe buat teman-teman yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Ayo kita langsung masuk aja. Let's go. Few moments later. Halo Pak. Iya Pak, itu sudah saya kirim itu Pak barangnya. Iya. Itu orang itu dijual. Oh, ini dijual ya Una. Iya oh, guys. Di sini bagus-bagus HP-nya teman-teman. Sekarang kita mau lihat-lihat dulu ada apa aja yang di sebelah sana. Mana ini? Enggak tahu Amanda ini siapa. Ayo kita mau ke tempat elektronik dulu guys. Kamu mau nyari apa sayang? Nyari AC. Nyari AC, nyari setrikaan mau? Nyari kasur juga. Kasur. Bajuku banyak yang lecek guys, harus disetrika. Satu ayo. Lagi. Apa itu? Aku mau nyari sofa. Sofa? Ya. Tempat duduk. Iya, kursi. Oke. Ayo, ayo kita cari. Ayo sayang. Ayo sayang Amanda, ayo. Ini AC Mami. Wah, coba aku mau ngadem dulu guys. Pak. Ini tuh cuma pajangan doang, gak ada anginnya. Gak nyala ya? Iya. AC, kamu tahu gak ini dinamain AC kenapa? Kenapa? Tahu gak singkatannya AC? Angin. AC itu angin celep. Angin. Ya. Oh. Orang Madura tahu celep apa? Dingin. Dingin. Jadi AC itu sebenarnya penemunya orang Madura guys, makanya namanya angin celep. Oh, ngarang kamu langsung digigit sama penemu AC ini langsung ngasuk ya. Aduh. Kita lihat-lihat dulu ya guys. Ayo, kita ngadem di kulkas aja guys, sini. Nah ini dia ada kulkas guys, gede banget sumpah, gila, wow dalamnya guys. Ini Aluna ini muat kalau masuk ke dalam sini teman-teman. Lacinya dibuka-bukain dulu semua. Harganya 19.629.000 rupiah. Wow, gokil nih. Mantap. Nanti mudah-mudahan suatu saat kebeli kulkas kayak gini buat amin. Di rumah kita ya. Amin. Ya, sayangnya. Iya. Amin. Amin. Ayo kita lihat lagi. Let's go. 2000 years later. Aduh, aku kelaparan teman-teman. Aluna lapar. Amanda lapar juga. Mami lama banget masaknya itu dia. Loh, ayo cepetan. Gimana mau masaknya? Ini loh cuman pajangan. Enggak bisa nyala. Aku lapar teman-teman. Aku seminggu lapar. Juga enggak matang-matang ini. Lapar. Kita mau cari makanan habis ini ya. Kayaknya kita cari makanan aja. Ayo, kita cari makanan dulu. Okay, karena di belakang sana ada banyak sekali makanan dan minuman. Pokoknya di sini tuh kayak surga gitu, guys. Coba aku punya supermarket sendiri, guys ya. Tiap hari aku ambilin tuh makanan sama minumannya, guys. Aha, aku punya ide. Gimana kalau kita buat supermarket di rumah? Di rumah. Nah, siapa yang setuju tulis komen di bawah. Oke. Ayo, kita lanjut lagi. Let's go. Let's go. Guys, Aluna lapar, guys. Ini ada makanan, guys. Mana makanan? Wah iya guys, ini guys kalau ngelihat ini bungkusnya aku jadi lapar. Ini ada daging ayam, ada sayur, paprika gitu. Ini guys kita akan buka, yuk kita lapar nih, mau makan dulu. Aluna, Aluna berpikir di dalam sini ada makanannya. Padahal ini panci guys, panci. Ini panci. Kita akan buka 1, 2, 3. Wah, kosong. Kosong. Astagfirullahalazim. Kosong ternyata guys, zong ini. Gawat, ini kirain udah ada makanannya di dalam. Aluna abis ini mau ke tempat-tempat baju, mau lihat-lihat baju. Oke, ayo guys. Aluna lihat baju, aku mau beli spray guys. Bisa nggak kakinya kayak gitu? Kayak mana? Gitu.
Nih, kakinya di atas. Oke, kita akan coba guys. Gimana itu posisinya? Aduh, encok aku teman-teman. Nah itu ada kasur sayang. Kasur. Kita mau cari kasur dulu guys. Mbak, ya? Mau tanya kasur yang bikin tidur nyenyak sama mimpi indah ada mbak? Ini enak nih ya. Bisa mimpi indah nggak sih tidur pakai kasur ini guys? Okay. Kalau kamu lunas mimpinya indah. Kalau kamu kredit mimpi buruk. Mbak ini bisa dicobain. Oh, bisa nanti kita bawa ke rumah dulu kita cobain. Satu minggu kalau enak kita beli. Jangan ditiru ya guys. Ya kita cobain dulu guys. Kita tidur. Tinggal pulang. Kita tinggal pulang guys. Ini enak, ini empuk. Empuk ya. Papi Una mau kasur tingkat. Yang ini. Wah, ini lagi ada penawaran spesial guys. Kasurnya harganya 659.000, oh, iya. Sudah sama besinya. Oh, ya, Mbak. Bukan. Oh, kasurnya aja. Oh, kasurnya aja 3 pieces, guys. 1 2 3. Enggak. Satu doang. Oh, satu ya, Mbak. Soalnya di sini enggak ada tulisannya 1 pieces gitu. Ini loh. Una suka yang tingkat-tingkat gini ya, Una. Nanti Una di atas, Amanda di bawah. Oke. Bisa enggak jatuh? Oke, ayo sayang sekarang kita mau kemana lagi nih? Kita mau masih mau keliling dulu. Keliling-keliling dulu aja ya. Penting kita mau senang-senang hari ini guys, kita mau happy-happy. Wah, ini ada sesuatu yang bagus nih guys. Sini. Ini ada gendang tapi dari besi nih guys. Ini apa ini? Tempat sampah. Oh, tempat sampah. Guys, aku bisa sulap guys. Sini. Ya. Guys. Tuh, jatuh kan? A few moments later. Papi, ini ada baju bayi bagus. Ini baju bayi? Baju bukan. Ini baju guguk ini loh. Ini guys. Wah. Mau pegang. Ini guguknya bagus guys. Jadi anjingnya kalau dikasih baju ini jadi lucu teman-teman. Iya lucu. Siapa yang setuju? Nanti kita mau beli peliharaan hewan baru buat di rumah. Tulis komen di bawah guys. Hewannya apa kalian yang tentuin guys. Asalkan jangan guguk ya, karena kita tidak boleh memelihara guguk ini teman-teman. Kalau kita melewati tempat mainan, anak-anak ini nggak bisa diem ya guys ya, maunya main terus. Nih, Aluna sama Amanda nih, dari tadi mainannya tuh diambilin satu-satu semuanya guys. Aduh, aku udah keringetan banget nih, padahal di sini udah pakai AC. Sayang, kita udah berapa lama di sini? Udah sekitar 3 jam, 4 jam ya? Ya, 3 jam lebih. 3 jam lebih ya? Aku punya ide teman-teman, bagaimana kalau aku mau coba mandi di supermarket? Ya, kalian pasti belum pernah kan guys mandi di supermarket guys. Jadi sekarang aku butuh pasta gigi, butuh sikat gigi sama handuk. Oke, kita mau cari dulu. Yuk. Nah, teman-teman, ini dia di belakangku ada handuk banyak sekali guys. Mau yang warna apa sayang? Ini aja. Ini ada hijau. Enggak yang mau. Itu. Ungu biru muda. Kita akan ambil ini, sekarang kita mau cari pasta giginya. Ayo. Nah ini dia teman-teman, kita akan ambil yang kemasan paket hemat ya guys ya, supaya lebih murah. Pasta gigi kita akan ambil yang kecil aja teman-teman, yang ini karena ini lebih hemat guys, harganya lebih murah ya guys ya. Kita akan ambil ini dengan sikat giginya. Ayo langsung kita ke toilet, let's go. Ah, segera sikat gigi teman-teman. Jadi gigiku bersih guys ya. Sekarang aku mau lanjut mandi dulu guys. Ayo. Supaya lebih seger lagi teman-teman. Karena dari tadi siang tuh badanku lengket guys habis beraktivitas di sini. Kamera ngapain nih ikut masuk? Nanti kelihatan lagi di sini airnya. 2000 years later. Wah, seger banget guys. Kalian pasti belum pernah kan mandi di supermarket teman-teman. Ini pertama kalinya juga aku mandi di supermarket. Sekarang kita mau cari mami sama anak-anak dulu. Ayo, mana dia ya? Aduh guys, lama banget dia mandinya nggak selesai-selesai. Aku dari tadi nungguin di sini tahu. Kamu belum pernah kan nyobain mandi di supermarket kan? Rasanya tuh seger banget guys. Dia belanja terus numpang mandi.
Lucu. Kalau ketahuan security diusir. Kita mau kemana sekarang? Kan kita mau 24 jam diem di supermarket kan. Kita mau cari tempat supaya kita bisa tidur di sana, guys. Iya, ada tempat istirahat enggak? Aku udah capek banget dari tadi jalan terus. Ini gimana ini handuknya? Masa aku bawa handuk gini? Bawa, bayar. Bawa. Kamu udah bayar tadi. Udah bayar ya. Gimana kalau handuknya aku titipin dulu di tempat penitipan barang? Oh iya, benar banget. Ya. Oke, guys. Aku mau ke tempat penitipan barang dulu, guys. Oke. Kita tunggu dia ke tempat penitipan barang. Aku tunggu di sini aja, udah capek, guys. Ayo, di mana ada kursi dan kasur? Sayang, aku pengen istirahat nih, udah capek banget. Sebelum istirahat, aku mau ngasih informasi nih. Kenapa? Guys, buat kalian nih, semua deh ibu-ibu rumah tangga, kayak siapa yang nonton video ini, aku mau kasih tahu informasi terpenting. Kalau misalnya kalian belanja di Carrefour dari Senin sampai Kamis, itu ada yang namanya Happy Hour. Wow. Dia Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu ada diskon-diskon tertentu yang namanya Happy Hour. Dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Wow. Terus jangan takut kalau Jumat, Sabtu, Minggu kalian juga ada namanya diskon-diskon week untuk khusus weekend gitu. Oh, banyak diskonnya. Soalnya, berarti ya setiap hari pokoknya pasti ada diskon, guys. Jadi jangan takut untuk belanja kesini. Yuk, aku bisa tempat istirahat. Ayo, ayo teman-teman, kita mau cari tempat istirahat di tempat kasur tadi itu, guys. Mumpung gak ada mbaknya. Kita udah mandi tadi aku ya. Udah seger banget. Sekarang kita mau coba numpang tidur di sini, guys. Ya, Aluna mau tidur. Mana? Tapi karena mumpung mbaknya enggak ada ya, teman-teman, kita mau coba buat tidur sini. Nih, ayo kita tidur yuk. 1, 2, 3. Guys, sampai ketemu di video berikutnya. Like dan subscribe, komen di bawah. Kita harus 24 jam di tempat mana lagi, kalian yang tentuin. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.